Baik, kita mulakan surah Asy-Syu'ara ayat 52, 52 ke 53. Sekejap. 52 ke 53. Suara tak keluar. Buka mic. 5 apa? 52, okey. Okey. Nah, 49 pula. Oh, 49. Okey, 49 ya. Okey. Kita mulakan surah Asy-Syu'ara ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, telah berkata ia. Telah berkata ia. Amantum. Adakah telah beriman kamu? Adakah telah beriman kamu lahu kepadanya? Qabla sebelum. An bahwa. Azana aku izinkan. Lakum bagi kamu. Innahu, bahwasanya ia, lakabirukum, sungguh, ketua kamu. Allazi yang, allamakum, telah mengajar ia akan kamu. As-sihra akan sihir. Falasau, falasaufa. Maka sungguh bakal akan. Sungguh tu pada lam dia. Fa maka sungguh bakal akan. Tak lamun kamu mengetahui. La uqatti anna. Sungguh aku mesti potong. Sungguh aku mesti potong. Aidiakum. Akan tangan-tangan kamu. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kamu. Min khilaf, bersilang-silang. Min khilaf, bersilang-silang. Wala usallibannakum, dan sungguh aku mesti salib akan kamu. Dan sungguh aku mesti salib akan kamu. Ajmain semuanya. Baik, saya masuk mula. Ayat 49 daripada surah Asy-Syu'ara ya. Qala, telah berkata ia. Ia ni ialah Fir'aun. Ya. Setelah ahli-ahli sihirnya
kalah berlawan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan setelah kalah, Ali Seni nampak suatu kebenaran. Musa bukan bawa sihir, tapi Musa bawa kebenaran. Kalau sihir, mereka tahu sejauh mana kekuatan sihir. Sebab yang datang ini pakar-pakar sihir. Jadi tentu dia tahu dia yang ya, dikatakan ya, setinggi-tinggi sihirnya. Jadi Musa ni bukan sihir. Lalu kerana mereka nampak kebenaran Musa, mereka pun tertiarap sujud di hadapan Musa, menyatakan iman bersama Musa dan Harun. Jadi ya, dia beriman. Dia percaya apa yang dibawa Musa itu benar. Oh, apa jadi pada Fir'aun? Beranglah Fir'aun. Tengok ya, masing-masing ahli sihir itu sujud dekat Musa, bukan sujud kat dia. Ya. Qala telah berkata ia, amantum lahu qabla an azana lakum. Adakah telah beriman kamu kepadanya sebelum bahawa aku izinkan bagi kamu? Ini nak menunjukkan bahawa kalau nak beriman, minta izin dulu. Minta izin dengan Fir'aun. Ya, benarkan ke tak benarkan. Ya. Macam itulah keadaannya. Ya, tekanan dia. Patut kamu nak beriman dengan dia, nak percaya dengan Musa sebelum aku izinkan. Kalau diizinkan pun, belum tentu dia bagi. Ya. Jadi apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Bahwasanya dia, iaitu Musa, sungguh kabirukum, ketua kamu, yang telah mengajarkan ia akan kamu akan sihir. Wah, cantik. Ya, dia tuduh. Dia tuduh yang Musa itu ketua mereka. Sebab itu dia pandang semua sujud kat Musa, kononnya sujud kepada ketua mereka. Pandai betul dia tuduh. Apa kata Fir'aun lagi? Fala saufa ta'lamun. Maka sungguh bakal akan kamu ketahui. Maksudnya nanti kamu akan tahu apa yang kamu akan perolehi. La uqatti'anna aydiyakum. Sungguh aku mesti potong akan tangan-tangan kamu. Warjulakum. Dan kaki-kaki kamu. Min khilaf. Bersilang-silang. Istilah bersilang-silang, kalau potong kaki kiri, potong tangan kanan. Macam tu bersilang-silang. Wala usallibannakum ajmain. Dan sungguh aku mesti salib akan kamu semuanya. Ini yang akan diterima oleh ahli-ahli sihir nanti. Bahawa mereka akan mendapat balasan daripada Fir'aun kerana tidak tunduk kepada Fir'aun, dan kalah dalam perlawanan. Tapi kalau seandainya lah dia tak beriman dengan Musa pun, dia dah kalah di pihak Fir'aun. Sudah tentu Fir'aun akan menghukum mereka. Kalau tak beriman dengan Musa dihukum, tak beriman dengan Musa pun akan menerima hukuman kerana kalah. Jadi, sudah tentulah ahli sihir ini pilih balik kepada Musa yang dia beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi hukumannya berat. Pertama, orang-orang ini akan disalib, dipalang, kemudian akan dipotong. Dia kalau tidak disalib terus dibunuh, tak. Salib ni diseksa. Dipotong kaki kiri contohnya. Dah potong kaki kiri, potong kaki tangan kanan. Kemudian tangan kiri, kaki kanan. Macam itulah bersilang-silang. Jadi mati itu dalam keadaan terseksa.
Sebab itu, mengikut istilah salib dalam kalangan Nasoro, salib salib ni, dia tidak disalib terus digantung, apa dibunuh tak? Dia salib, dia disalib kemudian dipotong salah satu kakinya. Jadi darah itu akan mengalir, keluar. Dan dia akan terseksa kelama-lamaan, dia akan mati. Bukan mati masa itu. Matinya akan makan masa. Tak kira lah. Kalau tak satu hari, dua hari, tiga hari, dia akan mati dalam keadaan terseksa. Dia tak terus bunuh macam itu. Kalau istilah. Mengikut Nasoro. Dia punya istilah salib tu. Itu yang jadi pembicaraan kenapa Nabi Isa disalib tadi potong kaki. Dia punya ada pertanyaan, kenapa Nabi Isa disalib tadi potong kaki? Jadi yang disalib itu sebenarnya bukan Nabi Isa, tapi mereka punya paham, mereka punya paham jadi persoalan. Nabi Isa dibunuh tapi tidak disalib, tidak dia apa, tidak dipotong kaki. Disalib, disalib tapi dibunuh, bukan dipotong kaki. Itu jadi pertanyaan. Pahaman mereka lah Nabi Isa sudah disalib. Kita tidak kan? Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-50. Qalu telah berkata mereka. Telah berkata mereka. La doiro. Tidak keberatan. Inna. Sesungguhnya kami. Ila kepada. Rabbina Tuhan kami. Mun kolibun. Orang-orang yang akan kembali. Inna sesungguhnya kami. Sambung ya ayat 51. Inna sesungguhnya kami. Natma'u. Kami berharap. An bahwa. Ya ghafiro, ya ampuni. Lana bagi kami. Rabbuna oleh Tuhan kami. Khotoyana. Akan kesalahan-kesalahan kami. An bahwa. Kunna adalah kami. Awala, mula-mula, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Baik, simak semula. Apa jawab ahli-ahli syair ini? Bila Fir'aun memutuskan untuk mensalib dan memotong anggota tangan kakinya bersilang-silang. Qalu telah berkata mereka, la doiro. Tiada keberatan. Tiada keberatan. Inna. Sesungguhnya kami ila Rabbina kepada Tuhan kami munqalibun, orang-orang yang akan kembali. Lakukanlah. Kami akan kembali kepada Tuhan kami. Inna natma'u. Sesungguhnya kami, kami berharap an yaghfir lana. Bahwa ya ampuni bagi kami, Rabbuna oleh Tuhan kami, khotoyana. Akan kesalahan-kesalahan kami. An kunna, bahwa adalah kami awalal mu'minin. Mula-mula, orang-orang yang beriman. Jadi,
dia punya harga iman. Beriman, belum lagi solat, belum lagi apa hukum-hukum lain. Ya, dia beriman dengan Nabi Musa, lalu dihukum. Ya, dihukum terus. Ya, artinya tak melakukan ibadat lain, melainkan terus mendapat hukuman dan mati. Jadi, ya, ahli-ahli sihir ini digolongkan sebagai ahli syurga. Ya. Nah, tengok. Ya, sanggup dia menerima hukuman berat kerana nak mempertahankan iman itu. Dan dia dah nampak syurga di hadapannya. Nah, itu yang dia tidak keberatan. Buatlah, lakukanlah. Macam itulah. Ya. Ahli-ahli sihir tadi menyerahkan diri untuk dihukum. Tak dapat nak lari. Nak lari ke mana? Tak dapat nak lari. Ya. Baik, ayat yang ke-52. Wa'auhayna. Dan telah kami wahyukan ila Musa, kepada Musa. An bahwa asri, berjalan malamlah oleh engkau. Asri ni daripada perkataan Isra' ya. Isra' Isra' kan Nabi Isra' berjalan malam. Ya. Itu asri fil amr dia. Berjalan malamlah oleh engkau bi ibadi, dengan hamba-hambaku. Innakum, sesungguhnya kamu muttaba'un, orang-orang yang diikut. Baik. Wa'auhayna. Dan telah kami wahyukan ila Musa, kepada Musa. An asri bi'ibadi, bahawa berjalan malamlah oleh engkau dengan hamba-hambaku. Innakum, hamba-hambaku di sini ialah Bani Israel. Ya. Innakum, sesungguhnya kamu muttaba'un, orang-orang yang diikuti. Ya, orang-orang yang diikut. Maksudnya Nabi Musa, Allah wahyukan kepada Nabi Musa supaya bawa Bani Israel keluar daripada bumi Mesir pada waktu malam. Dan Allah ingatkan bahawa kamu akan diikuti. Jejak kamu akan diikuti oleh Fir'aun. Ya. Nah, baik, sambung ayat yang ke-53. Fa'arsalah. Maka telah mengirimkan ia Fir'aun oleh Fir'aun. Fil madain, di kota-kota. Hasyirin, orang-orang yang berkumpul. Inna, sambung. Inna, bahwasanya haulai, orang-orang ini. Lashir zimatun, sungguh golongan kolilun, orang-orang yang sedikit. Wa innahum, dan sambung ya, dan bahwasanya mereka lana, bagi kami, lawa izun, sungguh orang-orang yang murka. Sama lagi, wa inna, dan bahwasanya kami,
La jami'un. Sungguh. Jami' semuanya. Hazirun. Orang-orang yang berjaga. Baik, saya masuk mula. Farsalna, farsala Fir'aunu fil madain hasirin. Maka telah mengirimkan ia oleh Fir'aun di kota-kota orang-orang yang berkumpul. Maksudnya, ya, mereka, ya, selain daripada tentera, dan juga mereka kumpulkan orang-orang yang sukarela untuk mengejar, ya, Musa dan pengikut-pengikutnya. Inna haula'i lasyirmazun lasyirzimatun qalilun. Bahwasanya orang-orang ini, yaitu Bani Israel, sungguh golongan orang-orang yang sedikit. Maksudnya Bani Israel tak ramai, macam itulah bahasanya. Wa innahum lana ghaizun. Ghaizun. Dan bahwasanya mereka bagi kami sungguh orang-orang yang murka. Maksudnya apa? Ya, mereka buat, ya, kami murka. Macam tu. Mana perbuatan mereka membuatkan kami tambah murka. Wa inna lana jami'un, wa inna la jami'un lahazirun. Dan bahwasanya kami sungguh semua ya orang-orang yang berjaga. Mana sentiasa berjaga, ya, untuk, ya, apa ni? Memburu mereka. Ya. Lagi ayat yang ke-57, fa'ahrajnahum, maka telah kami keluarkan akan mereka. Maka telah kami keluarkan akan mereka min jannatin, daripada kebun-kebun, wa'uyun, dan mata air-mata air. Wa'kunuzin, dan perbendaraan, perbendaraan. Wa maqami, dan kedudukan. Karim, yang mulia. Baik, saya masuk mula. Farajnahum, maka telah kami keluarkan akan mereka min jannatin wa uyun, daripada, ya, kebun-kebun dan mata mata air mata air. Wa kunuzin, dan perbendaraan perbendaraan. Wa maqamin karim, dan kedudukan yang mulia. Maksudnya macam itulah Allah SWT, ya, nak mengeluarkan Fir'aun, ya, dan orang-orangnya yang bermewah-mewah dengan, ya, hasil bumi, ya, dan juga dengan, ya, harta benda. Jadi, ya, Allah nak keluarkan mereka dengan cara ini. Jadi mereka semua keluar nak mengejar Musa dan, ya, Bani Israel, bersama dengan Bani Israel. Jadi mereka terpaksalah tinggalkan semua kesenangan itu, kemudahan itu, ya, kedudukan pangkat ditinggalkan, macam itulah, untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Ya. Begitulah, ya, Allah nak memberikan, ya, apa ni, kemenangan kepada Bani Israel bersama dengan Musa, dan, ya, Allah nak menghancurkan, ya, Fir'aun. Ya. Jadi, ya, harta benda mereka, ya, ditinggalkan. Jadi pengurus-pengurus hebat, segala perbendaraannya pun
ikut serta ya, bersama dengan Firaun. Jadi habis ya. Dengan akhirnya Allah tenggelamkan, berarti mereka ya, habis ya, habis meninggalkan kesenangan-kesenangan mereka ya. Maknanya ya, Allah binasakan itu bukan sesuatu ya, kesudahan buat mereka, tapi mereka akan menerima azab yang amat pedih di sisi Allah Ta'ala ya. Okey, kita balik kepada tata bahasa ya. Ada tak perkataan-perkataan yang suruh cari? Boleh buka mic ya, buka mic. Ada tak perkataan-perkataan yang suruh cari? Apa dia? Uqati, okey, uqati'an. Nah, ini dikatakan fi'il mudhari' mu'akkad. Ya, aku mesti potong. Ya, namanya fi'il mudhari' mu'akkad. Jadi kita nak cari perkataan ini daripada tiga huruf. Apa hurufnya? Cuba sebut hurufnya. Jangan bariskan, sebut huruf. Qaf, ta, ain. Qaf, ta, ain. Okey. Cuba cari qaf, ta, ain dalam kamus. Muka surat apa? Siapa yang dah buat? Tiga. Yang lain ikut ya. 318. Tiga, satu, lapan. Kemudian tengok ya, sebelah bawah kiri. Sebelah bawah kiri baris yang ke berapa ni? 2, 4, 6. Baris yang ke 6. Kota'a yakta'u kota'an. Ya, kota'an tu maknanya dia punya masdar. Juga makta'an. Nah, itu juga disebut masdar. Kita ambil kota'an. Jadi, ya, telah memotong ia. Ia memotong. Jadi kalau nak jadikan muakkad, ia memotong ni yakto'anna. Tambah nun sabdu. Jadi ia mesti memotong. Ia mesti potong. Ya. Yakto'anna. Kalau biasa yakto'u saja. Kalau nak jadikan muakkad, anna. Okey, macam mana nak buat fi'il amar yakto'u? Cuba buat fi'il amar. Tak payah sebut tu, bunyi saja macam mana? Iketok. Iketok. Ya. Kalau bunyi atas tok, bunyikan awal bawah iktok. Kalau ditakdirkan bunyi bawah itu bunyi atas. Kalau ditakdirkan bunyi bawah ti, apa nak bunyikan? Kalau ti, ikti, ikti. Kalau ditakdirkan bunyi depan tu, uktu. Ini sefir ya. Sefir nak faham ya. Sefir nak faham. Kalau bunyi atas tok, bunyi saja. Ikto. Kalau bunyi bawah ti, ikti. Kalau bunyi depan tu, uk, uktu. Lain sekali. Ini sefir untuk cepat faham. Kalau bunyi atas tok, iktok. Kalau bunyi bawah ti, kalau bunyi depan tu. Jadi tak ada bunyi atas aktok ya, tak ada bunyi atas ya. Aktok aktik tak ada. Jadi bunyinya depan, kalau depan dengan depan. Kalau atas bawah pun bunyi bawah. Okey, macam mana fi'il amar dia? Kalau yakta'u, ikta'u. Kalau nahi,
La takto. La takto. Kalau isim fa'il? Fa'ilun. Qati'un. Isim maf'ul? Maktu'un. Maf'ulun, maktu'un. Lagi apa? Ayat berapa yang nak di yang suruh sadiq itu? Usalliban, aku mesti salib. Ini mudhari' mu'akkad. Ya, kalau biasa usallibu, aku salib. Apa nak cari perkata hurufnya? Tiga huruf dia. Tak, jangan jangan baris. Sod, lam, sod, lam, ba. Jangan bariskan, sebut hurufnya. Sod, lam, ba. Muka surat apa? 189. Yang lain ikut saja. 189. Tengok perkataan sebelah kiri. Ya, sebelah kiri atas baris yang keberapa ni? Yang keempat. Tengah-tengah. Tengah-tengah apa pula? Tak, nak cari madi dia. Cari madi dia, kita ambil atas dulu. No, yang keempat tu. Yang keempat. Solaba yaslubu solban. Solaba yaslubu solban. Macam kalau nak buat fi'il amar yaslubu apa? Amarnya apa? Uslub. Sifir kan dah ada. Kalau bunyi bunyi lub, awalnya pun bunyi depan uslub. Okey, ulang balik sifir dia. Kalau bunyi lap, kalau bunyi lap, islap. Jana. Kan dah ada mudhari' dalam kamus. Dalam kamus baris yang keempat daripada atas, baris yang keempat. Mesti tak jumpa tu. Ia dia berasal daripada situlah, baru kita jumpa perkataan salib. Jadi kita ambil asal dia. Jadi asal perkataannya kita ambil sod lamba, baru kita jumpa perkataan salib. Ya. Jadi kita ambil sod lamba, solaba, yaslubu. Itulah mudhari. Kalau nak jadi pen amar apa? Yaslubu? Uslub. Kalau nahi? Dia tak boleh bunyi depan, bunyi atas, latas, lub, semua sama. Tak ada bunyi. Tak ada berbunyi ikut mudah fi'il amarnya. Bunyi depan dia pun ikut depan. Tak ada. Nahi sama. La taslu. Atas. Nahi tu atas. La taslu. Kalau isim fa'ilnya? Solibun. Solibun. Kalau isim maf'ulnya? Maslubun. Maslubun. Ya. Cuba kita cari perkataan betul-betul perkataan salib. Cari bawah. Betul-betul perkataan bunyi salib mana? Solibun. Jumpa tak?
Solibun, solibun itu salib, mana kayu palang. Solib. Kemudian bawahnya tengok isim maf'ulnya, maslubun. Yang disalib. Nah, itu isim maf'ul. Yang disalib. Ya. Yeah. Artinya, ya yeah, nak cari perkataan salib ini kena cari sort lamba. Ya. Yeah. Walaupun maknanya ya ular berbisa ke keras ke maknanya tak kisah, tapi kalau nak cari salib mesti cari daripada sort lamba. Itu asal usulnya. Ya. Yeah? Asal usulnya. Barulah kita jumpa salib. Ya. Yeah? Baik, lagi apa? Hilafin. Ayat berapa tu? Min khilaf. Min khilaf. Berselang-selang. Apa nak cari perkataan dia? Tak, jangan baris. Jangan bariskan. Kholamfa. Jangan baris. Tak mesti semuanya baris atas ya. Kholamfa. Muka surat berapa? Muka surat? 9. Okey, 90 ya. Tengok 90 perkataan kha lam fa. Ya. Okey, kita ambil perkataan madinya apa dia? Tengah-tengah khalafa, tengah-tengah tengok tengah-tengah khalafa. Yahlufu khilafah. Khilafah. Maknanya menggantikan. Macam khilafah, perkataan khilafah, khulafah. Ya? Itu makna menggantikan. Ya? Jadi, kenapa tadi kita baca bersilang-silang, berselisih. Jadi, makna lepas kanan, ganti kiri. Lepas kiri, ganti kanan. Nah, macam itulah. Asal usul dia daripada perkataan ganti. Ya. Baik, sekarang ni. Khulafa yahlufu. Jumpa tak? Macam mana buat fi'il amar yahlufu? Uhluf. Uhluf. Kalau nahi? Latahluf. Latahluf. Isim fa'il? Khalifun. Boleh guna ya. Boleh guna ya. Khalifun. Boleh guna ya. Khalifun. Isim maf'ulnya? Mahlufun. Mahlufun. Ada waw lah. Wazan maf'ulun. Wazan maf'ulun. Baik, semak kepada khulafa yahlufu ni. Yahlufu, amarnya uhluf. Kalau bunyi dia laf. Laf. Eh, laf. Kalau bunyi lif. Eh, lif. Itulah panduan dia. Kalau bunyi luf, uhluf. Kalau bunyi laf, eh laf. Kalau bunyi lif, eh lif. Macam tu. Itu kaedah dia. Awal depan. Okey, cuba cari perkataan ya yang bawah nombor 3 ya. Nombor 3 daripada bawah. Khalifun tu. Tu isim fa'il tu. Ya, khalifun. Khalifah. Khalifatun. Nombor 2 tu khalifatun, jamaknya khulafa. Pengganti.
Khalifatun khalifah, pengganti. Kalau ramai khalifah, khulafa. Macam kita sebut khulafa ar-rasyidin. Macam tu, ya. Khulafa ar-rasyidin. Baik, lagi mana perkataan yang suruh cari? Ajma'in. Apa perkataan hurufnya? Huruf. Jim mim ain. Okey, cari jim ain mim ain muka surat apa? 61. Okey. Sebelah kanan. Sebelah kanan atas dekat tengah-tengah sikitlah. Jamaah. Jamaah yajma'u jam'an. Nah, ini yang kita jumpa tadi, jami, ya, daripada jamaah. Okey. Sekarang ni kalau jumpa jamaah yajma'u, masdarnya jam'an. Macam mana nak buat fi'il amar yajma'u? Ijma'. Nahinya la tajma'. Isim fa'ilnya jami'un. Isim maf'ulnya majmu'un. Majmu'un. Cuba tengok tengok sebelah kanan atas nombor 2. Apa bunyinya? Ah, sebelah kiri, sebelah kiri atas nombor 2. Majmu'un. Apa maknanya? Ah, yang dikumpulkan apa? Ah, itulah isim maf'ul. Itu ah, itu isim maf'ul. Ah. Majmu'un. Kalau isim fa'ilnya apa? Jami'un apa? Ataupun jami'un pun boleh. Jami'un. Ha. Jami'un yang berkumpul. Ya, jami'un yang berkumpul. Jami'un pun maknanya, ya, kumpulan semua. Jami'un. Baik. Kita balik kepada perkataan. Asalnya jama'ah yajma'u tadi. Balik kepada asal. Yajma'u. Kalau bunyi yajma'u, amarnya apa tadi? Ijma'. Ijma'. Kalau bunyi mi'. Kalau bunyi mi'. Ijmi'. Kalau bunyi mu'. Ujmu. Ujmu. Nah, yang lain kena ikut juga, ya, supaya biasa. Kalau bunyi mak, ijma'. Kalau bunyi mik, bunyi mik, ijma'. Kalau bunyi muk, ujmu. Ah, itu kaedah-kaedah macam tu biasakan, ya. Oh, lagi mana, ada tak lagi? Itu saja. Okey. Untuk akan datang, cuba cari daripada ayat 59, ya. 59 aurosna. Aurosna. Aurosnaha ayat 59. Gariskan, ya, aurosna. Kemudian 60, ya, musyrikin. Musyrikin. Yang, ya, 61 mudrakun. Mudrakun. 62 sayahdin. Sayahdin. 63
Infalako. Ini tak boleh. Infalako tak boleh. Nanti tak jumpa nanti. Infalako. Dia, ini infalako ni. Dia empat huruf ni. Tak betul. Boleh, boleh cari. Carikan infalako, okey. Carikan infalako ada. Infalako. Kemudian depan dia firkin. Firkin. Depan dia firkin. Ayat tu juga ayat 63. Lepas infalako, kemudian depannya firkin. Last kali al-azim. Al-azim. Itu saja.